semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, sekarang udah jam 1 malam. Ya, jam 1 malam dan aku kelaparan jam segini teman-teman. Oke, jadi ya aku bakalan pergi keluar makan bareng sama temanku Carol. Dia juga dari Kupang dan ya sekarang juga dia tinggal di Jogja. Ya untungnya aku WhatsApp Carol ya, ternyata dia mau temenin aku makan dan dia juga dengan baik hati mau jemput aku. Jadi terima kasih banyak Carol. Kita belum tahu kita mau makan di mana. Jadi kalau kalian mau tahu, tonton terus video ini. Oke, ini dia Carol udah nyampe. Oke teman-teman, ini temanku Carol. Hai, halo di vlog. Dia masih malu teman-teman, dia masih malu. Oke teman-teman, kita sampai di Bebek dan Ayam Seko Sanduk Surabaya. Sanduk Surabaya, Mbak. Oh, itu dia yang betul. Wow, kita pesannya di sini. Tinggal nasi ayam. Tinggal nasi ayam. Oke. Nasi ayam aja. Ya. Tambah apa lagi? Jackson, ada apa aja? Ada tahu tempe. Jackson. Aku sama tempenya satu. Sama tempenya satu. Tambah apa lagi? Tahu. Ini pas di depan kampus YKPN Seturan teman-teman, itu kampusnya di sana. Jadi buat punya kita berdua 32.000. Sekarang Carol khawatir karena porsinya banyak. Teman-teman, jadi ini dia ayamnya di sini cukup banyak dan sambalnya dan yang hitam ini aku nggak tahu kalian lihat yang hitam ini nggak? Ya dia masih foto buat Instagram. Instagram dia ada di dalam deskripsi teman-teman, silakan follow dia. Tapi dia privat ya. Carol penasaran juga karena selama kita lewat ini selalu antrinya panjang ya. Jadi kita mau tahu rasanya gimana. Oh, ayam goreng biasa. Ayam goreng biasa. So. Terus mungkin dalam sambal yang istimewa itu yang hitam-hitam apa tuh? Kayak rempah-rempah yang gosong. Rempah-rempah yang gosong. Dia pun sambal bawang biasa. Oke. Okay. Oke, okay, beta cuma coba. Atau mungkin karena lo super malas tuh. Tapi enak kok, sambalnya enak, cukup enak. Dan ini kayaknya mereka udah rebus dulu, ini dikukus ayamnya, jadi lebih lembut. Tangan kita kepanasan teman-teman, jadi kita taruh di lantai kayak gini. Baik begini. Lihat mbak-mbaknya di situ, mereka taruh makanannya di atas sini. Oke teman-teman semuanya, ini udah siang tapi aku masih pakai baju yang sama, kalian lihat. Ya, dan sekarang aku bakal pergi makan siang sama temanku Andri. Mungkin kita mau makan, rencananya sih kita mau makan nasi kuning ya, nggak tahu itu buka apa enggak karena ini lagi bulan puasa jadi banyak warung yang tutup kalau siang, kalian tahu itu. Dan ya, kita lihat aja. Jadi sampai ketemu di tempat makannya. Mana? Kanan. Oke teman-teman, kita mutusin untuk makan di sini warung rasa sayangnya. Ini kayak ikan panggang gitu. Ini dia ikannya. Halo Pak. Halo, lagi dipanggang. Mantap, dan sini ada cumi juga. Ada sambal. Ada sambal, ada ikan yang lain. Jadi kalian lihat, nanti ini dipanggang lagi. Jadi datangnya hangat. Halo Ibu. Ikan apa aja ada? Ada ikan apa? Itu dia sambalnya teman-teman, banyak banget. Di sini ada ubi, ada keladi. Aku es teh aja deh Ibu. Nasinya banyak banget. Ini sambal colo-colo namanya. Jadi ini kayak dari tomat gitu, sama ada cabe, sama jeruk nipis, terus ada bawang juga kayaknya.
Terus sini ada ikan, dia lagi mau vlogging juga. Sini ada ikan, terus itu sayur. Jadi ini udah satu porsi semuanya, ikan, nasi, sambal, sama sayurnya. I can hear your laughter coming waves across the shore. Oh, maybe you could fly my... Ini kayak gini. Punya aku udah habis bersih. Sekarang Andre masih makan dan itu kalian lihat dia tambah nasi. Enak Andre? Enak. Ini pertama kali dia kesini. Aku udah sering banget kesini, makanya sampai ibu-ibunya, bapaknya semua di sini kenal Peron. Teman-teman, tembok di sini baru digangke kosku karena ini bulan puasa. Jadi ini dicet jadi bagus kayak gini. Aku baru kasih makan anak kucingku, teman-teman jangan lihat. Mereka salah gigi, tanganku lubang di sini dan ini sampai sobek. Mereka sekarang dikurung di kandang karena mereka nakal banget dan buat kotor. Jadi kita lihat mereka. Ini tadi makanannya yang ini, teman-teman, aku kasihnya. Halo Indah, ini mamanya. Indah. Tadi sebenarnya aku mau kasih makan mereka sampai kenyang, tapi karena ini aku udah pakai obat nih, teman-teman, sekarang. Sorry, kalian harus diam di situ karena kalian suka mengacau, oke? Okay? Indah, biarkan mereka di situ. Jangan ganggu mereka, oke okay, Indah? Indah, cantik. Cantik dan manja. Jangan ngomong asal. Indah, ini Indah. Indah, Indah kangen Beta, weh, dia langsung ketemu Beta nih. Ini ada bunting, weh. Sayang bunting. Siap-siap jadi mama kedua. Mama, lo bunting terus. Aku bangkrut. Teman-teman, kalau kalian ada yang pecinta kucing area Jogja dan pengen adopsi kucing, tolong komen di bawah. Tolong komen di bawah kalian kalau kalian pengen punya kucing, teman-teman. Dan mamanya yang itu, ibunya, induknya, apa namanya, pokoknya itu. Bagus kan? Tapi kalian nggak boleh dapat yang itu, kalian ambil anaknya aja. Iya. Bukan karena kita nggak sayang, tapi bangkrut. Makannya mereka lebih mahal dari makananku. Ini teman-temanku lagi makan siri, lagi nginang. Kalau orang Jawa bilangnya nginang ya. Jadi di sini ada mana dem pinang Ice? Sudah kapur yang baik. Sudah kena kapur mana? Nah ini udah kena kapur ya. Sebenarnya kalian udah tahu kan kalau pinang kering kayak mana gimana. Jadi itu dikunyah aja sama kapur sama itu mereka udah makan daun sirinya. Sebenarnya pakai buahnya lebih enak. Bukan enak sih, itu pedas. Oke teman-teman, jadi itu dari semalam kita pergi makan barengan sama Carol dan tadi udah makan di warung Rasa Sayang. Nanti ada link ke sana kalau kalian mau coba makanan itu dan kalian juga bisa cek channel Andri. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.